Untuk bagian pencahayaan sekelilingnya udah cukup cerah kayak gini ya teman. Dan di sini untuk bagian penerangan malamnya gitu guys ya. Bagian cave-nya juga ada efek glowing orb kayak gini. Seders, balik lagi sama aku Hendra di channel Hendra Max. Oke guys, jadi di video kali ini aku bakalan membagikan lagi top rekomendasi Seders yang pastinya udah realistik dan pastinya udah mantap jiwa banget gitu guys ya. Dan jika kalian penasaran dengan Sedersnya, kita bakal langsung aja showcase Sedersnya teman, and let's go. Yo, oke guys, untuk shaders yang pertama di sini ada Newbie X Magical Blue ya teman. Dan ya kalian bisa lihat sendiri dari bagian penerangan dan bagian pencahayaan sekelilingnya udah cukup cerah kayak gini gitu guys ya. Dan di sana juga ada untuk bagian mataharinya teman. Nah kayak gini udah realistik kayak gini dan pastinya cerah banget gitu ya teman. Dan ya untuk bagian langitnya juga agak sedikit simple biru kayak gini. Kalian bisa tambahin render cloud-nya juga guys ya. Dan juga ada bagian efek ray tracing atau bagian kabut di sebuah blok kayak gini cuy. Oke, gila banget ya teman. Dan bagian doyangannya juga udah smooth kayak gini cuy. Di sini juga ada untuk bagian tampilan airnya teman. Dari bagian permukaan airnya juga udah ada efek goyangan kayak gini. Dan bagian pinggiran airnya juga bergoyang kayak gini cuy. Wow, gila banget ya guys ya. Dan di shaders kali ini juga udah ringan kayak gini. Dan support di RAM 3GB ke atas kalau nggak salah ya guys ya. Oke, kalian coba aja. Yang penting oke ya teman. Mantap jiwa sekali. Dan di sini juga untuk bagian dalam airnya teman, kalian bisa lihat sendiri untuk bagian permukaan airnya dan bagian dalam airnya kayak gini cerah banget ya guys ya. Untuk suasana yang pertama di sini ada suasana sunrise-nya gitu guys ya, atau bagian matahari terbitnya teman. Oke, dan ya kalian bisa lihat sendiri untuk bagian sinar mataharinya yang udah overpower banget gitu guys ya. Dan di sini untuk bagian sinarnya agak sedikit silau gitu ya teman, warna putih kayak gini, jadi lebih silau gitu kalau kalian melihat matahari kayak gini cuy. Oke, dan bagian pandangan jarak jauhnya juga agak sedikit berkabut, jadi ada efek nuansa-nuansa realistik kayak gini gitu guys ya. Dan bagian suasana sunsetnya juga udah 11-12 sama bagian suasana sunrise-nya gitu guys ya. Dan di sini juga kalian bisa melihat bagian suasana malamnya teman. Oke, dan udah cukup cerah kayak gini gitu guys ya. Untuk bagian width-nya dan ya tidak ada efek goyangan apapun ya guys ya. Dan di sini untuk bagian penerangan malamnya dan bagian langit malamnya yang udah cerah kayak gini. Dan di sini untuk bagian penerangan malamnya kalau dari atas kurang lebih kayak gini gitu guys ya. Di sini juga ada untuk bagian efek glowing aura-nya teman. Kalau kalian berada di dalam cave-nya juga udah cukup cerah dan bersama efek glowing aura yang mantap jiwa kayak gitu guys ya. Di sini untuk bagian penerangan cave-nya juga udah oke banget ya teman. Oke guys, untuk shaders yang nomor 2 di sini ada Newbie X Rexted shaders ya teman. Dan dia untuk shaders kali ini agak dark gitu ya guys ya, daripada shaders yang sebelumnya. Oke, di sini untuk bagian rumputnya ada efek goyangan smooth kayak gini dan ya sedikit kayak gini gitu guys ya. Untuk bagian warnanya tidak terlalu colorful atau istilahnya kayak vanilla gitu ya guys ya. Dan di sini untuk bagian dari lenteranya juga ada efeknya seperti biasa ya guys ya. Di sini untuk bagian suasana yang pertama di sini ada suasana sunrise-nya gitu guys ya, atau bagian matahari terbitnya teman. Oke, di sini untuk bagian langitnya ada efek kayak flash gitu ya guys ya. Oke, di sini juga ada efek awannya gitu dan bagian dari mataharinya kayak gitu ya teman. Oke, kurang lebih kayak gini. Di sini juga untuk bagian wow, langsung hujan ya teman. Untuk bagian suasana hujannya kurang lebih kayak gini gitu guys ya, dari bagian rintikan air hujan dan bagian tetesan air hujannya kurang lebih kayak gini gitu guys ya. Di sini untuk bagian airnya kurang lebih kayak gini untuk bagian permukaannya gitu guys ya. Dan udah ada efek gelombang pinggiran airnya cuy, gila banget gitu guys ya. Dan untuk bagian permukaan airnya berwarna biru kayak gini dan ya agak sedikit gelap juga ya teman. Oke, kita bakal lihat bagian dalam airnya teman. Untuk bagian dalam airnya juga udah cukup cerah dengan penerangan di dalam air kayak gini gitu guys ya. Oke, dan ya kurang lebih kayak gini kalau kalian berada di dalam airnya ya
Spider-Man, mantap jiwa sekali cuy. Selanjutnya di sini juga ada untuk bagian midnight-nya dan ya kurang lebih kayak gini untuk bagian langit malamnya, teman-teman. Wow, di guys, di sana ada bagian bulannya dan bagian efek kayak bintang jatuh kayak gitu-gitu guys ya. Oke, di sini juga untuk bagian awannya kayak gitu dan di sini untuk bagian penerangan malamnya juga udah cukup cerah ya guys ya. Wow, di guys, gila banget gitu guys ya. Ini simpel banget shadersnya, pastinya udah cocok banget buat kalian yang hobi bermain survival. Ini cocok banget pakai shaders ini gitu guys ya. Oke, dan ya kurang lebih kayak gini untuk bagian penerangan malamnya ya teman. Untuk shaders yang nomor 3 di sini ada newbie SL shaders ya teman. Oke, dan ya kurang lebih kayak gini dari bagian penerangan dan bagian pencahayaan sekelilingnya, kurang lebih kayak gini gitu guys ya. Dan di sini agak sedikit simple untuk shadersnya. Oke, dan ya untuk bagian penerangannya agak sedikit cerah gini dan ya kurang lebih kayak gini teman. Dari warnanya kayak sedikit lebih gelap gitu, ngedark gitu ya guys. Oke, di sini untuk bagian rumputnya ada efek goyangan smooth kayak gini ya guys ya, sedikit juga cuy. Oke, di bagian daun pohonnya juga seperti ini ya guys ya. Oke, kurang lebih kayak gitu untuk bagian goyangan-goyangannya, mantap jiwa banget ya guys ya. Dan di sini juga untuk bagian airnya cuy, untuk bagian permukaan airnya udah warna biru kayak gini dan di bagian pinggiran airnya juga ada efek goyangannya gini guys ya. Oke, mantap jiwa sekali ya teman. Oke, kita bakalan coba melihat bagian dalam airnya juga ya teman. Oke, di sini kalian bisa lihat sendiri untuk bagian permukaannya kayak gitu dan bagian dalam airnya kayak gini guys. Wow, di guys, di sini untuk bagian penerangan di dalam airnya warna putih jadi lebih terang kalau kalian berada di dalam air kayak gini gitu guys ya. Gila banget cuy. Di sini untuk bagian suasana yang pertama di sini ada bagian suasana sunrise-nya gitu guys ya, atau bagian matahari terbitnya teman. Dan ya untuk bagian mataharinya kurang lebih kayak gitu yang udah bersinar kayak gitu guys ya. Dan ya kita bakalan coba melihat di sini untuk bagian pandangan jarak jauhnya juga agak sedikit berkabut dan di sini untuk bagian kayak suasananya itu kayak masih kayak vanilla gitu ya teman. Oke, kurang lebih kayak gitu. Dan di sini juga untuk bagian suasana sunsetnya teman, 11-12 sama bagian suasana sunrise-nya gitu guys ya. Di sini juga untuk bagian suasana malamnya teman. Oke, dan ya kalian bisa lihat sendiri dari bagian penerangannya kayak gini udah cukup cerah banget gitu guys ya. Dan di sini juga untuk bagian langit malamnya dipenuhi dengan bintang-bintang kayak gitu dan bagian bulannya udah 3D kayak gitu guys ya. Dan ya untuk bagian penerangannya juga udah oke banget, berwarna kuning kayak gini jadi lebih cerah gitu kalau kalian berada di bagian suasana malam kayak gini gitu guys ya. Gila banget teman. Wow, di guys, selanjutnya di sini juga ada untuk bagian suasana cave-nya teman, atau bagian goanya kayak gini. Dan ya di sini juga udah cukup cerah kayak gini gitu guys ya. Dan di sini juga udah ada efek glowing ore-nya kayak gini dan udah support banget buat kalian yang hobi bersurvival bermining, kalian pakai shaders ini udah cocok banget gitu guys ya. Shadersnya simple dan ada efek glowing ore kayak gini gitu guys ya. Gila banget cuy, mantap jiwa banget gitu guys ya. Dan ya kurang lebih kayak gini untuk bagian suasana cave-nya, mantap jiwa sekali ya teman. Oke, kurang lebih kayak gitu. Oke guys, mungkin sekian dulu untuk videoku kali ini. Jika kalian suka dengan shadersnya, kalian bisa langsung aja download di pin kolom komentar ya teman. Dan ya sebelum kalian download, jangan lupa ditinggalkan like, comment, and subscribe agar aku lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video yang lebih menarik cuy, mantap jiwa guys ya. Dan ya, aku Endramax, and see you next video, and bye-bye.